Ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Hari ini aku tidak ditemenin sama Raga DA4. Gak apa-apa lah ya. Yang pasti hari ini spesial banget karena kita bakal ngereaksiin video terbaru, single terbaru dari Sri Devi, karya dari Adibal Sahrul. Judulnya Pada Siapa. Jujur li, aku udah penasaran banget ini lagu. Udah ke-spill beberapa hari yang lalu lagunya nih, udah ada bocoran-bocoran sedikit. Dan yang pasti mengagetkan banget ini model video klipnya Kirking Dangdut Akademi Asia 6. Gile ya, baru aja kemarin main sinetron juga kan, sekarang udah jadi model video klipnya Sri Devi nih, si Kirking. Ini gimana chemistry antara Kirking sama Sri Devi nih di video klip terbarunya? Atau lagunya seperti apa? Langsung aja kita tontonin Sri Devi Pada Siapa. Tapi buat kalian semuanya, subrek dulu channel ini. Langsung kita lanjut, Sri Devi Pada Siapa. Oh, agak-agak latin-latin gitu ya. Sik. Oh. Agak-agak latin-latin gitu musik awalnya nih. Kita dengerin lagi yuk. Ini tipe-tipenya kayak Biarlah Merana gak sih? Kubiarkan diri ini agak-agak latin-latin gitu kan. Ku bertanya pada siapa. Asik. Jika bukan pada asalnya, kaulah satu-satunya tempatku berkeluh kesah. Ini apa ya, tipenya tuh beda banget ya dari Sri Devi sebenarnya. Lagunya tuh kan Sri Devi ini kan yang tipe-tipe kayak dangdut-dangdut, tapi ini benar-benar keluar banget dari Sri Devi. Ku mengadu pada siapa? Aduh. Jika bukan padamu jua, kau santaran jiwa, curahan hati di kalbin berlanggan. Jujur ini menarik banget sih. Lagu terbarunya enak banget, ini kayak warna baru yang udah lama banget kayaknya nggak pernah ada anak-anak yang ngeluarin lagu tipe-tipe kayak gini nih. Aduh. Bagian itu. Ini nadanya unik banget. Bila tipe lagunya juga gak terlalu berat banget, masih yang easy listening juga, lirik-liriknya juga ya nggak terlalu berat, nggak terlalu ngejelimet lirik-liriknya. Notasinya unik banget, ini lagu notasinya unik. Aduh. Ini lagu sesuai banget sama umurnya Sri Devi, nggak terlalu berat, nggak terlalu menjelimet, nggak terlalu cinta-cintaan yang aneh-aneh. Cocok buat anak-anak remaja kayak Sri Devi ini. Hai. Hey.
Jujur ini lagu enak banget. Asli ini lagu enak banget. Oh. Aduh, sumpah. Ini benar-benar kayak apa ya? Kayak seger banget lagunya, benar-benar dangdut yang fresh banget. Dan cara Sri Devi nyanyinya enak ya. Mengadu pada siapa kalau bukan padamu jua. Yang gak terlalu dicengkok-cengkokin, gak terlalu banyak main dangdut-dangdut yang dikeriting-keritingin, tapi ini pas banget sama lagunya. Aduh, enak. Bagian tadi enak, yang bagian tingginya. Aduh, rasanya enak. Iya. Ini bagian refnya ini enak banget, benar-benar kayak racunnya nih bagian sini nih. Notasinya juga gampang diinget kan? Ada dirubah tadi sedikit, diimprove sama Sri Devi, nice banget. Aduh, dia itu enak banget. Notasi yang paling aku suka tuh bagian itu, notasinya mahal banget. Itu Sri Devi-nya baru keluar semuanya. Oh, ini lagu Pada Siapa yang Sri Devi, benar-benar aku bilang ya ini ya, keluar banget dari Sri Devi yang biasanya kita dengar lah ya. Sri Devi ini kan dangdutnya enak banget, tapi di sini benar-benar nggak terlalu dangdut banget, tapi ini fresh banget. Singlenya benar-benar kayak anak muda, nggak maksain diri lah untuk ditua-tuain dari gayanya, dari lagunya, lagi kostumnya juga, semuanya benar-benar sesuai banget sama umurnya Sri Devi. Dan yang pasti lagu ini fresh, beda dari yang lain, beda dari kemarin berapa banyak tuh single-single anak-anak yang dari dangdut-dangdut tuh rata-rata tuh dangdut atau gimana-gimana. Tapi ini benar-benar beda banget, yang aku bilang tadi agak-agak ada latin-latinnya dan benar-benar apa ya, warna baru aja gitu buat kita yang dengerin gitu single terbarunya Sri Devi ini. Dan yang pasti ini single aku bilang best sih, aku suka banget single ini, benar-benar keren. Dan buat kalian semuanya yang nonton video ini, jangan lupa subscribe juga channel ini, loncengnya nyalain, sama share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye.